kami persilakan untuk bapak-bapak komuniti IT bisa berbicara. Ini yang gede ya. Baik, kita jalan-jalan ya. Wah, ini stannya Ibu Dandim. Benar-benar. Tahun yang lalu pemerintah daerah Kabupaten Sopo juga bekerja sama dengan Kementerian Koperasi UKM. Alhamdulillah tahun ini juga sama. Kita diberi kesempatan untuk bisa melakukan kerjasama antara pemerintah daerah, dinas perdagangan koperasi dan juga kementerian koperasi sehingga bisa terlaksana Wonosobo Festival UMKM Expo tahun 2024. Ini sebagai sarana promosi kan, promosi semua produk-produk UKM yang ada di Kabupaten Wonosobo. Dan mudah-mudahan nanti banyak masyarakat yang datang, masyarakat yang lihat, masyarakat yang ngemek, yuk teko, delok, ngemek, tuku, ngelarisi kan. Semakin banyak orang yang datang, ya mudah-mudahan semakin banyak orang yang lirik dan mudah-mudahan pulang bisa membeli sehingga semua produk UKM yang ada di Expo ini selama berapa hari? 5 hari. Ya, semoga-moga ludes tek. Ada usaha terpadu ya. Jadi kami di ini 2024 ini kami mengajukan PLUT namanya PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Jadi pusat usaha terpadu ke Kementerian Koperasi ke Bappenas. Mudah-mudahan kita pada tahun 2023 di tahun 2025 bisa realisasi. Karena itu nanti itu menjadi satu tempat usaha terpadu baik untuk UMKM maupun yang lain. Kemudian yang kedua bahwa jumlah UMKM kita kan cukup banyak, sekitar 37.000-an. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.